Apa kabar Malaysia? Wah, baik. Diharapkan di dalam keadaan baik kita bersama dalam rancangan Ye Ke? Ini kita tahu orang kaya lah. Orang kaya. Nak dengar kritikan ai. Sila. Ai okey. Ai orang kaya, ai okey. Hodoh ketawa tu. Sangat hodoh. Okey. Fail. Tapi macam mana? Salam sejahtera kepada semua Malaysia. Hello Malaysia. Hello, how are you? Bartender, jawab. Ah, ini memang orang kaya. Minggu depan tukar bartender. Oleh dia handsome. Okey, kau uji macam ni macam ni. Saya tak naklah macam orang kaya sangat. Kenapa? Sebab saya rasa saya antara yang kaya juga. Statement ya Allah. Okey. Kita nampak reaction kau. Gini kau uji. Saya rasa saya nak panggil orang kaya betul. Yes. Kita minggu ni kita dikelilingi oleh semua the positive. Yes. Daripada yang muda sampai yang berpengalaman. Semua orang-orang yang masyhur. Itu yang terbaik. Okey, kita jangan buang masa. Sekarang kita ingin jemput Dato' Yusof Haslam. Silakan Dato'. Nampak kau ni dia masuk macam mana? Nampak auranya. Nampak bahasa tubuh. Jangan main-main. Oh, tak payah ketawa. Tak nak ketawa? Tak payah. Orang kaya tak payah ketawa. Kau aja salah lakonan. Salah. Okey. Seterusnya. Kita ada Major David Teo. Yes. Where's the Major? Saya masih belajar, Okay. Orang kaya ketiga. Orang kaya ketiga. Kita panggil Dato' A. Aida. Ya, mari kita tengok cara dia masuk. Orang kaya ni masuk. Tertik. Energi lah. Tertik sangat perempuan besut ni. Okey. Orang kaya, ini memang kaya. Siapa? Dia kaya pengalaman dan kaya dari segi penghirupan udara. Okey. Yes. Siapa dia? Faizal Ismail. Oh, yes. Ini orang kaya yang berahsia katanya. Bersepahlah kau jalan orang kaya. Okey, seterusnya kita ada Maya Karen. Yang ini punya kaya currency, main currency. Dan juga orang kaya yang masih lagi muda. Dia kata dia tak kaya. Tapi eksen. Terus pakai tali pinggang. Ngada-ngada betul. Okey. Tahu kita jemput dia orang tau. Kita nak panggil Fizu Omar. Ya, Fizu Omar. Nampak dia tu. Okey. Now, dia bermula daripada seorang bus conductor. Setuju? Kan? Dan sekarang berjaya membina empire beliau dan sampai sekarang perkataan retirement tu tidak ada dalam kamus hidup beliau. Ya, dia adalah satu-satunya boleh dikatakan orang pertamalah yang mendapat pulangan filem 6 juta ketika itu. 92. Okey, kita terus ke playback beliau lah. Playback terus. Yes, playback lah. Siapakah beliau? Kita saksikan playback ini. Pengorbanan ayah saya di sini, walaupun dia berjaya, dia tetap korbankan jiwa, raga, masa dia untuk syarikat. Saya tahu pengorbanan itu bukan hanya semata-mata untuk diri dia sendiri, untuk keluarga dia sahaja. Impian dia mahu melihat syarikat Skop Production ini akan terus maju, akan terus berada di atas sebagai syarikat Bumi Putra yang berjaya. Sifat mulia dia tak fikirkan pasal diri dia je kan. Dia sentiasa fikir pasal adik-beradik dia. Ayah saya rasa dia ada banyak buat pelaburan juga lah, pelaburan hartanah. Tapi apapun, main income penerbitan filem dan drama. Saya nampak prinsip simple, dia sangat-sangat berusaha daripada dia susah dulu dan dia sentiasa ingat dari mana dia datang. Baik Datuk, bercerita tentang pengalaman Datuk sendiri daripada awal sampailah ke sekarang. Mungkin ada lagi impian yang ingin Datuk nak capai walaupun dah bergelar jutawan. Tak adalah, bukanlah jutawan. Saya bukan jutawan. Kita ni apa ni, makhluk Tuhan di mana kita bekerja sedaya upaya kita untuk mencapai impian kita dan dapat membantu orang lain, bukan kita saja. Kan? Yalah, macam saya ni, saya bermula daripada bawah lepas sekolah. Pergi masuk ke Merdeka Studio, filem Hitam Putih, jadi ekstra usia 17 tahun, 18 tahun. Lepas tu tak ada kerja, bapak dia bising, paksa kita jadi bas konduktor, kes paksa. Saya kerja bas konduktor lebih kurang dalam 10 bulan saja. Tapi pengalaman, saya mula tak nak kerja. Tapi oleh kerana bila kita dah kerja, dapat apa ni, memberikan satu kekuatan kepada kita, pengalaman yang bagus kepada kita bahawa setiap orang harus bekerja. Sebab saya kerja bas konduktor, orang naik bas. Saya naik bas, cikgu sekolah naik bas, minah kilang naik bas. Dari situ saya fikir inilah penghidupan. Kita kena terus bekerja untuk meneruskan kehidupan kita dan mencari kehidupan lebih baik di masa kedatang. Masa saya bekerja sebagai bas konduktor, saya beranganlah. Berangan tengok orang ni naik kereta, jadi tengok kereta kat depan, kereta Mercedes kat depan, kita berangan. Kita berangan nak jadi orang senang lah. Tapi ini semua harus dengan usaha yang keras, dengan apa ni, kreativiti kita, dengan kombinasi kita, dengan doa daripada orang tua kita, adik-beradik kita.
keluarga kita dan diri kita. Kita jangan lupa pada Allah SWT. Ya. Jadi, Datuk sendiri bila dah dikenali sebagai seorang pelakon ketika itu kan? Ya. Bermula daripada permintaan terakhir ataupun sebelum itu? Dengan you. Jadi, kau pelakon sama-sama lah. You jadi siapa? Kan ingat lagi you. Ingat lawan siapa boleh lupa. Masa you jadi Uji Rashid masa kecil kan? Ketika kecil dalam permintaan terakhir. 12 tahun umur. Ya, 12 tahun. 12 tahun. Betul. Sampai sekarang dah ni nampak zaman makcik. Sekarang berapa pun umur? 53 tak pernah ni umur. Datuk ni dikenali sebagai salah seorang pelakon di dalam sebuah filem patriotik, Bukit Kepong. Arahan Tan Sri Jin Sam. Dan kita juga ada artis juga terlibat dalam sebuah filem patriotik. Datuk Yusof Haslam pun ada kena-mengena dengan dia juga. Seorang yang low profile sebenarnya. Saya mula-mula tak tahu dia jutawan, Kak. Saya pun terperanjat dengan dia jutawan. Jadi tak apalah, kita bercakap dua je lah. Inilah yang kami kata jutawan sebab ada apa aset di luar negara. Bartender, kamu kenal ke tak? Tak payah, tahun depan jawab. Kenal salah orang. Lambat. Beliau yang kami masukkan ialah Maya Karim. Yes, the one and only Maya Karim. Yes, dekat dalam negara kita cuma sedia maklum dia adalah seorang pelakon. Cerita sikitlah, apa sebenarnya aset awak di luar negara tu? Saya beli satu property dekat London 3 tahun lepas. Selepas saya dah melabuhkan duit saya dekat Malaysia berapa kali, beli tanah, beli shop lot, beli bungalo, ubah suai rumah, beli tanah, buat rumah. Adik saya memang duduk dekat London dan dia pun tiba-tiba dapat satu peluang, tapi dia perlukan modal. Which part of London? Dekat Clapham Common. Kelapa? Kau tahu tu? Bukan Meru Kelang, okey? Bukan Meru Kelang. Ada nama orang Malaysia kat London tu tak mustahil lah. Sebelum tu memang dah study ke dia boleh dapat pulangan yang banyak? Saya dah bermula sejak umur 2003 masa ni orangnya. Orang yang mengajar dia, orang yang mendidik saya dia. Saya dulu artis MIG. Di situ saya pada awal-awal permulaan dalam industri saya dapat banyak rezeki dengan endorsement, dan rezeki tu saya letak dalam bank terus. Dan lepas saya letak dalam bank, mak saya tengok dekat situ, dia tengok nombor tu macam buang masa je letak dekat bank, tak berbaloi. Baik kita beli shop lot esok juga dan kita beli satu kondominium sekarang juga. Okay, someone wrote here, apa akan jadi kalau Maya Karim kaya raya dan ada banyak harta kat luar negeri? Jawapannya adalah jadilah Maya Karun. Dalam malas aku nak layan korang. Orang dia jawab macam tu. Kelakarlah. Okay. Melihat daripada kejayaan Maya Karin, Major David Teo adalah orang yang antara awal yang nampak bakat Maya Karin. Apa komen bila melihat Maya Karin dah berjaya macam ni? Saya sangat gembira kalau artis saya jadi juta dan jutawan. Juta dan jutawan? Ya. Sebab Maya Karim, kalau permulaan habis kontrak saya punya time, dia jutawan. Tapi selepas itu, dia memberanakan itu jutawan. Jadi banyak jutawan. Okay. Jutawan. Hey, kita go to playback dulu. Ada ni untuk Mr. David. You see this? Yeah. Dia pernah susah, dia pernah cerita dengan kita orang. Jadi direct selling, dia nak bayar duit tol. Tak ada. Pemurah bagi nasihat. Kalau kita dah berjaya, kita dah banyak duit, kita kena amalkan konsep berkongsi. Itu memang tagline dia. Saya tak nampak dia boros. Dia memanglah ada bag branded, tali pinggan branded pun semua. Tapi tak pernah melebih-lebih. Selama ni orang cakap jutawan-jutawan dah berapa tahun kan. Dia beli sport car yang kecil tapi mahal. Dia cakap itulah kereta yang paling mahal tapi kecil. Major David Teo kan dikenali sebagai seorang penerbit yang memberi ruang dan peluang kepada artis-artis baru. And I know you work so hard to be where you are right now, Major. Kalau kita tak mau work hard, kita segala impian takkan jadi kenyataan. Ya, tengok. Sebab kau pakai dia dah dulu, okey? Fizoma. Okey, jadi kita nak apa nak ni? Nak uji. Bukan, nak memberi peluang. Bagi peluang. Kepada seorang artis berbangsa Tionghoa ini. Kalau Major David Teo mengambil artis berbangsa Melayu untuk dijadikan protege anda, saya pula, OG Ventures and Network, iaitu OG Ahmad Daud. Memberi peluang dan ruang kepada seorang artis berbangsa Tionghoa untuk memasuki industri muzik kita dan melahirkan single terbaru dia. Panggil kau ni, panggil dia. Sekarang kita jemput Rachel Ang. Come on, Rachel. Break a leg. So, kita nak suruh Rachel nyanyi? Habis tu, takkan nak suruh dia monolog. Pesona.
Tepuk. Terima kasih. Okay, Rachel. Thank you, Rachel. Rachel, you nak jadi pelakon tak? Boleh juga. Nak? Ha, tanya. Mr. David, okey. Boleh jadi pelakon. Boleh pelakon, Ma. Bintang dicipta, bukan dilahir. Okey. Okay. Kita ada soalan daripada penonton. Silakan. Macam mana Major David Teo nak bersaing dengan filem-filem baru yang hebat sekarang? Jangan jawab dulu. Jawab selepas ini. Terus. David Teo. Okey, kita jawab dengan pantun boleh tak? Oh, boy. Boleh, terima kan? Saja-saja. Dua, tiga kucing berlari. Mana sama kucing berang? Kalau tambah... kalau tambah murah rezeki, tambah sembahyang. Nampak tu? Nampak? Maksud saya, dalam penerbitan filem kita ada up and down. Kita menerbit pada waktu ini, tapi tayang pada tahun lepas. Trend akan bertukar. Seperti sekarang, Datuk Yusof sudah tangkap itu trend. So, saya kena ikut belakang dia lah untuk tukar trend. So, itu sebabnya dalam penerbitan adalah sangat risiko. Tidak ada mana-mana filem yang ada garanti ada box office. Cuma, kita sentiasa orang kata berikhtiar dan sembahyang. Sahabat saya kat belakang, Mr. David tu pun dah mula berniaga daripada kecil. Dah, dia resah ni ada flight katanya. Oh, ya. Ada bisnes lain. Okey. Kita nak tanya Fizu Omar, tapi sebelum tu ada sesuatu untuk Fizu Omar saksikan sekarang ini. Yes. Fizu ni, poyo belagak gila lah sejak kali ni. Memang lah, saya memang tak nak lah tengok dia. Tak ada lah. Dia sangat rendah diri, tak kena kena ilmu, senang untuk kongsi bila kita ada masalah ke apa. Dia orang pertama yang akan datang ke saya. Kekayaannya ada di sekarang ni, of course pasal bisnes dia, kan, daripada duit hiburan dia. Saya rasa dia banyak boros kepada macam motor, kereta, rumah. Prinsip dia bukan nak show off lah, dia beli something untuk kepuasan diri dia. Fizu memang masyuk lah, bukan jenis kedekut lah. Kalau kita orang keluar makan ke apa, memang dia akan belanja. Sebab itulah murah rezeki. Kalau korang saya tak ada duit, saya pinjam dia, dia tak akan minta balik duit tu. Dia bagus juga sebenarnya macam Fizu ni, dia dari kanak-kanak lagi masa sekolah lagi dididik oleh arwah ayah dia dengan ilmu-ilmu perniagaan. Dia masa sekolah lagi kalau dia nak sesuatu dia mesti usaha sampai dapat. Sampailah sekarang kalau dia nak sesuatu juga dia mesti kerja keras sampai dia dapat apa yang dia nak. Alhamdulillah setakat ni dia dah berjaya. Fizu ni bagus, dia anak yang baik, tak lupa diri, hormat orang tua, ibu bapa, dia jaga adik-adik, jaga keluarga semua. Alhamdulillah setakat ni. Alhamdulillah. Kita tanyalah tadi kan Adli kata Fizu Omar ni bukan seorang yang show off. Betul? Habis. Dia pakai tali pinggir. Tunjuk sikit tali pinggir tu. Kak, dia tak show off. Itu pakaian rutin dia. Pakaian rutin. Pengasal dia duduk sana. Dia tak boleh. The stage is mine. So, komen sikit. Kata pernah apa ni melalui zaman jual serunding. Betul. Lepas tu jual apa? Jual kasut? Kasut, jual nasi lemak. Serunding, saya pernah beli. Saya pun pernah beli, raya. Serunding. Tapi bermusim lah. Sekarang ni lebih fokuskan kepada bisnes-bisnes. Alhamdulillah lah, saya dah masuk ke bidang advertising, bidang trading. Okey, ni kita nak tanya pasal pernah ada kes kan yang dikaitkan dengan Fizu Omar. Pasal apa nama dia? Kenapa saya punya cerita datang sini ni? Sebab kita tahu awak nombor je, kita nak kasih terus awak nombor breakdown. Okey. Apa sebenarnya ceritanya tu? Saya pernah ditipu sebanyak 8 juta ringgit ketika usia saya awal 22 tahun, 23 tahun. Alhamdulillah Allah SWT telah memilih saya untuk diuji. So daripada situlah saya bermula bangkit balik, saya mencari ilmu, saya pergi belajar, saya sambung belajar, saya start jual serunding, start jual burger tepi-tepi jalan. Itu struggle untuk menampung 8 juta tu ke? Betul, sebab saya tak tahan bila tengok mak saya hari-hari menangis fikirkan nasib saya. Daripada situ saya menghilang sekejap dalam industri, saya pergi belajar buat bisnes, saya pergi belajar cari mentor-mentor dan saya start dengan jual burger. Macam-macam lah orang cakap kan, artis jual burger, artis kau dah tak ada job. Hinggalah saya pernah mencecah 150 cawangan dengan saya punya burger. Alhamdulillah. Dan jual burger pun rezeki juga. Hebat. Kan? Tapi Datuk nak tanya, Datuk pernah kena tipu tak? Kena tipu tu bukan biasa dalam bisnes. Tapi adalah kena dalam 2-3 kali lah. Kisah-kisah lama lah. Ada patah semangat? Lagi kuat. Semangat. Kita lagi kuat semangat kita. Kita bangkit daripada kita kena tipu tu. Okey. So kita dah dengar apa ni kepayahan bagaimana Fizu. Yes. Kan kena melalui all fasa kehidupan kita itu untuk bergerak. Menjadi
Kita pun lalu, kita bergerak. Tapi Kamal cakap tadi tak betul. Yang mana? Yang Poyo ke yang mana? Tak, dia kata bila pinjam duit tak minta balik. Itu Kamal, kau kena betulkan statement kau. Kau kena betulkan statement kau. Ada interest lagi aku cang kau. Kau tidak, kau tidak. Kau tidak, kau tidak. Okey, so sekarang ni kita bergerak pula. Katanya orang ini ibarat kedai emas bergerak. Saya ni tak tahu. Didakwa lah, didakwa. Didakwa lah. Jadi kita pergi ke sini lah. Tempat dakwaan tu lah. Ni mas putih ni. Wow. Mahal ni. Apa masalahnya dapat title tu? Actually kita orang Kelantan, orang Terengganu ni biasalah orang pantai timur kan. Dia suka mas. Aida kalau berlakon, kalau dapat duit syuting, memang separuh I beli mas. Crown tak beli crown. Orang lain. Oh ya, itu orang lain. Sorry. Faizal Ismail, adakah saya membosankan anda? Tidak. Ah, Aida muka jangan nervous. Kita ada playback Aida tak? Boleh. Kita tengok. Dia bukan sombong, dia seorang jenis yang baik. Kadang dia ajak pergi shopping kan. Kadang dia tak kedekut. Dia suka menderma untuk macam anak yatim. Kan? Dia masih lagi mencari seorang suami yang bukannya kaki cemburu, beriman, yang boleh bentuk dia. Bukan kaki kontrol. Si Aida, dia akan cuba mendapatkan apa yang dia nak. Datuk Aida bukan kaki pemboros sebab saya tahu apa dia buat dengan duit dia. Dia beli rumah. Dia beli rumah dan dia beli kereta. Dan terbaru kabarnya sebuah for share. Koleksi Datuk Aida yang paling berharga, paling mahal adalah rumah. Abang Eddie Amir dah kantoi kan dah. Okay. Habis dah buka cerita semua. Dah. Kamu depan buat talk show, kamu tertib sangat. Dah. Belakang kamera kau garang dah. Ni garang ke? Garang katanya. Oh. Bukan main lagi. Kak, Aida tak garang. Tegas. Tegas. Apa yang membuatkan Datuk A. Aida begitu tegas dengan orang semua? Kalau bab kerja, I memang tegas. Kalau I dah brief I punya staff, macam ni. Sekali buat salah, okey, I senyum lagi. Dua kali, muka dah merah. Kali ketiga, I mula letak meja lah. Because for me, kerja, I tak suka main-main. Mm-mm. Adakah ketegasan tu datang daripada perjalanan pengalaman akak sendiri? Kalau lembik, semua orang buat senyum, senyum. Macam mana kita nak berjaya? Nanti dia cakap, singa dah sampai. Gegar terasa, okey, singa. Gegar terasa. Tak apa, biar orang nak cakap singa pun cakap. Kerana ketegasan Aida sampai kuda dia mati, mesti takut kat kau. Kuda mati? Kuda dia mati, kesian. Macam mana kuda tu boleh mati? Kita break lah, break lu sikit lah. Tanya kuda. Dah nak cerita pasal kuda lah. Kenapa tak nak cerita? Sekarang dah tak ada kuda, beli apa? Dia beli Porsche. Sekarang ada hobi baru. Apa dia? Nak tahu? Sekarang ni main golf. Golf. Orang kaya. Tanya orang kaya je main golf. Alhamdulillah. Okay. Jadi semua orang dekat sini mesti main golf. Orang-orang kaya punya saya ni. Saya tak main golf. You tapi main saya apa? Saya beli golf. Pian itu 13 batang. Tapi tak main. Sebab juga jadi prop untuk hantu punya. Okey. Aida begitu sinonim ya. Aida Production ya. Begitu sinonim di TV3. Mm-hmm. Begitu juga dengan artis kita ni, siapa lagi? Bukan Faizal Ismail. Yeah, begitu sinonim. Yeah. Faizal Ismail, orang kaya yang tidak mau mengaku dia kaya. Saya tak tahu. Saya rasa saya silap program ni. Tak tahu kat mana kayanya saya. Dia kuat berahsia ni. Eh, tak ada. Cuba cerita sikit. Saya baru je kenal dia sekarang. Baru sangat. Okey, kita saksikan playback ini. Ada. Eh, mana kau tahu ni? Dia tahu ada playback. Alright, kang, kita tengok. Pengorbanan yang saya lihat sini, of course, dari segi masa, dari segi tidur. Sekarang pun saya dah tengok, dia dah semakin lama semakin membina empire. Dia pun murah. Kalau rezeki tu ada, dia tak menunjuk lah. Dia bukan jenis yang boros kan. Dari awal-awal mungkin dengan duit gaji, dengan duit event, dengan duit show, lama-lama, dia simpan, dia pakai. Dengan bisnes dia sekarang, dia tumpukan sepenuh perhatian dengan bisnes. Kita tahu benda tu akan datang, lebih lagi akan datang. Kau pun jutawan juga tu. Tahu. Ini semua berhasil. Ni mesti takut income tax hari. Dah kena dah pun. Dengar dalam proses. Bagus. Okey, Datuk Yusof Aslam pernah kena kejar income tax tak? Aku pergi sini. Tak, kita tak perlu takut. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Yeah. Macam zakat kita kena bayar. Betul. Kan kita zakat
tu 2.5%. Macam income tax bagi saya ada orang, kalau you rumah besar, you beli kereta, you tak takut income tax. Asal nak takut, you bukan mencuri. Relax, Azhar. Yang sebelah sini, Maya Fuzo, besar ni banyak. Major David, tapi bagaimana? Pernah dikerja oleh income tax ke tak? Semoga, saya dah sangat-sangat baik sangat dengan dia orang. Sangat berkenalan dah. Setiap tahun kita berjumpa, kita meeting-meeting. Oh, lama-lama. BFF lah. Dan BFF dah. Dah macam tu. Saya punya kes masih belum selesai lagi, yang kes ditipu tu. Tapi company saya, alhamdulillah, memberi komitmen lah. Okay, Meja, itself. Saya, income tax, pada mula ya ialah memfobiakan saya. Saya percaya di luar sana, kalau orang tak fobiakan lembaga hasil dalam negeri, itu bukan peniaga. Okay. Tetapi apabila satu hari datang dengan dua pegawai. Itu bukan pegawai, lori. Kereta hitam. Itu petandanya. Petandanya. Sampai ke pejabat. Okey, datang pejabat. Sampai pejabat. Kita belum sampai. Pegawai dah call, ada orang mau jumpa. Oh, lembaga. Panggil dia tunggu. Lembaga. Lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil. Okey. Kita hantu mah. Kita ingat lembaga. Kita panggil dia tunggu. Tapi kita belum tunggu, dia dah masuk pejabat saya. Kenapa? Jadi hantar satu surat. Surat warrant boleh masuk pejabat tanpa izin oleh tuan. Okey. Wah, itulah mulanya menfobiakan saya. 30 hari tak boleh tidur, sentiasa mimpi itu pegawai yang so, bila you tengah tidur, tiba-tiba you dapat mimpi itu macam mana? Mukanya sangat tegas seperti Datuk Yusof Aslam. Ini macam saya nak jasad. You ada berapa kereta? You ada rumah mana itu? Geran tanah semua. Okey, you punya safety box kena buka. Wow. Okey, semua. Kalau tak cukup, tak apa. Bawa saya pergi rumah you. Pun kena buka. Tapi belum sampai bawa sebab apa yang dia nak. Semua di pejabat belakang saya. Lepas dia tengok program ini disiarkan, lembaga pengarah itu datang balik. Belum habis. Yang penting ialah kita kena closing dulu. Closing. Sangat terima kasih pada lembaga hasil negeri kerana selepas dia mengajar saya membayar income tax yang cukup, menyebabkan saya boleh memberi banyak hartalah sesuka hati saya. Bodeklah tu. Mr. David, you kena buat filem tau. You punya cerita. You pelakon utama. Ini betul. Ini sangat betul. Sebab pekerja semua ditolak income tax. Okey, sudah. Minum. Tak boleh. Ini penting. Okey, sekarang kita dah penat. Faizal lah. Sebelum ni, orang kenali abang sebagai seorang DJ. Selepas abang berhenti, macam mana rezeki abang sekarang? Jawab Alhamdulillah. Yeah. Saya sebenarnya... Kita kembali selepas ini. Yes! Alright, jangan ke mana-mana. Kau simpan jawapan kau. Nak tanya kepada jutawan-jutawan kerana hari ini bercerita tentang Masyu. Positif. Faizal, bolehlah jawab soalan cik adik tadi? Boleh, panjang sikit. Okey, sebenarnya saya ramai masih lagi bertanya kenapa saya berhenti dekat radio sampai sekarang ni. Kan? Tapi sebenarnya saya ni, kalau orang nak tahulah, saya jenis orang yang tidak suka buat benda yang sama untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Dan saya rasa prinsip saya itu membuahkan hasil. Sebab saya pernah satu ketika dulu bekerja sebagai seorang copywriter dekat radio. Tak apa, lagi tayang lagi. Take your time. Tiga. Takut kena potong. Copywriting tiga tahun. Lepas saya puas, saya bercerita-cerita nak jadi DJ pula. Dan saya berjaya sampai ke tahap itu. Saya 15 tahun dalam radio, saya membina kejayaan saya sampai ke kemuncak. Kemudian dalam masa yang sama pun saya nak jadi host TV. Alhamdulillah. Saya rasa daripada usaha, daripada semangat, apa yang kita nak, insyaAllah kita letak semangat kita tu betul-betul, kita berusaha ke arah itu, insyaAllah benda tu akan tercapai. Dan selepas jadi DJ radio, apa lagi yang saya nak buat? Lepas saya berada di atas, saya rasa saya kena turun ke bawah balik sebab mahu mendaki gunung yang lain pula. Maknanya bila Faizal cakap mahu di bawah balik tu, kau kena struggle balik macam kena tu? Kena struggle. Sebab saya rasa struggle itu adalah penting untuk kita berjaya. Sebab apa? Ramai di kalangan masyarakat kita tak nak melalui zaman struggle. Dia orang nak terus berada di kemuncak. Tapi tidak, bagi saya struggle itu perlu sebab kita kena belajar di bawah. Dan pada masa yang sama sekarang ni, saya sedang menerbitkan beberapa program untuk stesen-stesen TV. Oh, dan nampak. Jangan lupa dia jadi mentor juga. Mentor ni. Dia punya cakap penuh bertenaga sebab kopi. Duta kopi tu. Dahsyat. Bukan dia seorang. Maya Karim pun duta kopi ni kan. Lawan dengan
Siapa boleh lawan dengan. Okay. Apa lagi yang Maya pegang sekarang sebagai seorang duta? Adalah. Alhamdulillah. Sepanjang saya dalam industri hiburan ni, dari dulu umur 22 dah terus dapat kontrak yang lumayan. Semua tu yang menjadi simpanan dan menjadi duit untuk saya dapat melabur di sini, di sana. Pernah ada zaman jatuh tak? Tak tahulah, bukannya jatuh. Uh-huh. Saya tak habiskan pengajaran saya. Saya tak pernah pergi universiti. 17 tahun saya dah bekerja dekat MPH. Susun buku sepanjang hari. Saya sukalah. Uh-huh. Saya okey, saya suka buku. 6 hari seminggu dekat MPH. Satu lagi hari kita bake cheesecake. Tak tahulah, itu bukan zaman susah. Cuma zaman kita muda. Mencari dan pengalaman. Zaman lah. Kita memang macam abang cakap tu, kita banyak kena mendaki kan? Itu gunung. Hmm. Ya, tapi slowly, nampak tak, walaupun slowly. Dia tak masuk universiti apa semua, dia pandai cakap Jerman. Dia asal bapak dia orang Jerman. Oh, ya. Yalah, kan. Kau tak Google lah semuanya kali? Dah, sahaja je. Tak buat homework. Tak buat homework. Dah lah, tak ada klip. Ada. Untuk dia ada. You request, I bagi. Now you have a friend already. Apa sifat kepribadian Maya Karin? Dia seorang yang disiplin, senang bekerja, rajin bekerja dan yang paling penting, tidak boros. Dia berjaya dan masyuk. Okey? Dari saya and Warning Music, muah, untuk Kak Maya Karin. Kak Uji, saya ada baca satu Twitter. Oh, yes. There's no shame in taking public transportation. I agree with you. Yes. Oh, okay, comment. Okay, lately ni saya lebih beranikan diri untuk to be more outspoken lah pasal benda-benda sosial. Tapi tak tahu, saya terganggu sedikit lah sebab attitude budak muda tu masa dia bagi speech tu dekat video tu macam public transportation macam tu macam sangat. Menghina sangat. Oh. Macam, kesian I. Like, sampai tahap terpaksa naik transportation. Public transportation. Okay. Oh, yes. I suka duduk atas bas, relax, tak perlu nak stress driving ke jam ke apa kan. Bagi Aida, tak salah. I pun kadang-kadang 2-3 bulan sekali kau nak pergi KLCC kan. Hmm. Tak bawa kereta dengan jam apa semua. So, dengan anak-anak, jom kita naik LRT. No problem lah kan? Ha, tak ada masalah actually kan. Hmm. Datuk Yusof sendiri. Ya. Actually, ramai kawan I tau. 2-3 orang datuk, mamak datin. Dia orang nak pergi PV ke KLCC, dia orang ambil train actually. Betul. So, jangan ingat yang orang naik LRT tu golongan pertengahan. No, ramai datuk-datuk datin-datin. Dan Datuk Yusof bagaimana? Saya kalau macam pergi shopping kat KLCC tu, saya dengan isteri saya dengan cucu saya, kita prefer naik apa ni LRT. Saya dapat tengok pemandangan bangunan-bangunan kiri kanan kan, rasa lapang tu. Kalau kita bawa kereta pun sometimes dengan KL ni jam, stres kita. Jadi janganlah rasa kita naik LRT, naik bas kita rasa malu. Tidak, bagi saya kita ni manusia biasa, semua sama. Kan kenapa naik bas ke LRT itu sebagai satu orang kata jatuh standard? Tidak. Itu persepsi orang. Pizzo, kita itulah. Macam mana pula persepsi artis yang tak nak naik public transport ni? Pada saya, kalau artis tu sini nak jaga standard dia, lebih baik tengok di mana tahap kejayaan dia, baru fikir macam mana nak jaga standard dia. Tak salah. Bukan saya cakap bila naik public transport tu menghina, tetapi lebih membanggakan adalah kejayaan kita sebenarnya. Bukan di mana level apa, kereta apa kita naik, public transport apa kita naik. Okey. Boleh saya add satu? Sila. Saya sebenarnya dah terfikir dari dulu dah masa saya pindah ke Malaysia umur 17 tahun. Saya rasa macam ada sedikit terlalu banyak perasaan macam nak menunjuk-nunjuk sikit. Kita tak kelas kalau tak ada duit, kalau tak ada handbag yang vast, kalau kasut kita tidak labutang. Ini tidak budak, ini bukan labutang. dan ada rasa macam sedikit tak confident kalau tak nampak mewah, tak nampak macam kaya. Yes. So ada yang walaupun tak sanggup, mereka sanggup juga beli handbag yang mahal. Walaupun tak mampu yang, maksudnya kan? Ya. Faizal Ismail, kalau naik public transport, kemudian peminat, wah, you kan ramai peminat gitu kan. Peminat kata, abang nak selfie. You kadang-kadang, okey, satu, dua peminat. Kalau dah begitu ramai, you rasa rimas tak? Saya sebenarnya tak ada masalah. Kan? Kecuali kalau saya nak pergi satu tempat tu dalam keadaan yang tergesa. In a hurry. All right. Oh, English? Very good. Yes, it is. So, kalau saya berada dalam keadaan yang tergesa tu, terpaksalah kan. Kita cakap baik-baik dengan semua tu yang saya dalam keadaan tersebut. Nak cepat apa semua sebab ada pihak yang menunggu. Tapi kalau ada masa, memang saya tak pernah rasa macam nak menolak dia orang. Kan? Public transport tu selebriti ke, bukan selebriti ke, naik ajalah. Sebab itu adalah satu kemudahan. Saya sendiri bukan setakat public transport. Saya pergi kedai dengan basikal. Ya. Yeah.
Betul. Oh. Dekat rumah jadi, saya ke, itu exercise basikal kau mahal. Jadi kesimpulannya memang tidak salahnya walaupun you celebrity ke, yes, you can even be royalties ke. Naik public transport, naik aja lah. Betul. Sebab ianya memudahkan lagi perjalanan kita kan. Sebab saya sendiri, kadang-kadang saya naik grab a taxi, it doesn't matter. Betul. As long as saya sampai ke destinasi saya. Public transport sebenarnya dah lama tak naik sejak ada driver. So macam mana? Anak Kimong cakap LRT. Okey, berhenti dekat Tasik Selatan sana, kita naik kereta api komputer pergi KLIA dan patah balik. Nah, itulah caranya saya naiklah sengaja. Akhirnya, dapatlah banyak ambil gambar. Dia kata, Daddy kenapa? Dulu Daddy tak ada popular. Itu pasal ramai followers ni. Betul. Ramai followers dia David Kyo. Habis tu dia ni, nak minta dia nyanyi lagu ni. Boleh lah, ramai orang rindu. Major David, lagu kacang you tu. Sebenarnya yang tak lama lagi masuk AJL kan? Lagu kacang dia, tak pernah dengar. Maya, kesian Maya tak pernah dengar. Maya nak dengar sangat ni. Nak suruh Mr. David nyanyi, kena lain payment. Patut kaya. Tak, lagu kacang tu macam sebab mana sebenarnya? Sebab I kena training dulu. Kan? Lagu kacang tu macam mana? Kacang, kacang, kacang. Zal, tahu Zal? Kacang, kacang, kacang. You are my okay. Okey, kam. Bisa tadi? Saya kena. Go. Dua, tiga kucing berlari. Mana sama kucing berlari. Hari-hari petik jari. Kang sudah jadi kacang. Kacang, kacang, kacang. Lupa kulit kacang. Orang, orang, orang. Jangan banyak sembah. Kacang suka lupa kulit. Bilang kat kacang, don't do it. Sebab melupakan memang kacang. Kadang semua tu tak dirancang. Kita kembali selepas sini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan. Jutaan, Maya Karin dah penat, ya ke? Yeah. Okey, okay, energy. Jangan penat, Maya. Sekejap lagi nak suruh you nyanyi. You tak boleh penat. Boleh, okay. Boleh. Sekarang kita tanya mereka ni para jutawan kita ni untuk memberi tips dan nasihat kepada penonton kita yang sedang menonton rancangan ni. Bagaimana mereka ingin berjaya seperti anda semua. Okey, kita mulakan dengan Fizo lah. Ya. Fizo start dulu. Pada saya, ramai di luar sana nak berjaya, nak kaya raya, tapi tak ramai di luar sana yang nak tambah ilmu. Nak ubah ekonomi, nak upgrade you punya income, you kena upgrade diri sendiri, tambah ilmu. Sebab modal ilmu adalah sangat-sangat penting. Consider value added pada diri sendiri. Ada ilmu lebih, insyaAllah income akan lebih. Mindset pun kena ubah. Betul. Kena ubah. Yes, alright. Major David Belief Chiu. System. Kalau kita mau berjaya, kita tukar persepsi diri sendiri, sikap yang sudah lama tidak berubah, itu sebab you tak jadi bos. Kalau you mau jadi bos, selalu fikir you seperti bos. Alright, Maya? Pada saya, jangan fikir kita nak kaya semata-mata. Ya. Kita niat tu yang penting. Apa yang kita buat tu kita mesti ada passion, kita mesti suka. Sampai sanggup bekerja 12 jam, 15 jam, 16 jam. Tanpa fikir duit sahajalah. Okay. Tapi just to bersyukur kita dapat buat apa yang kita suka. InsyaAllah, selagi niat kita tu baik dan kita professional and respect each other, InsyaAllah, rezeki akan datang. Alright, Dato' Yusof Aslam. Okey, dalam usaha kita nak berjaya, semua orang nak berjaya. Yang paling penting sekali lah, disiplin diri kita lah. Disiplin diri kita, kita ada cita-cita, ada visi kita dalam kehidupan kita dan kita kena ada cita-cita. Daripada cita-cita barulah kita berjaya. Tetapi cita-cita saja kalau tanpa usaha tak boleh. Dan kita berusaha, jangan fikir aku nak jadi kaya cepat, because tidak ada jalan pintas untuk kita berjaya. Banyak orang yang berjaya pada hari ini, saya kata David semua bukan daripada bawah tu. Saya pun daripada bawah. Dato' Aida pun sama. Jadi kita jangan ingat nak jalan pintas. Ada orang kata aku dah usaha, aku tak kaya baru umur 30. Ada pernah itu. Jadi bagi saya, usaha dulu, kerja keras dan bertawakal kepada Allah SWT. InsyaAllah. Segala rezeki Tuhan bagi kepada kita datang dengan izin Allah SWT. Dan rajin-rajinlah bersedekah. Betul. Bersedekah jangan lupa. Dato' A. Aida ni ada surau, ada pusat tahfiz ni. Ramai orang tak tahu ni. Mungkin Dato' boleh berikan ini tips. Kalau kita nak berjaya, kita kena fokus. Okay? Kita tak boleh nak buat tu, nak buat ni. Macam saya dulu, saya dari berlakon. So, bila berlakon, saya buat assistant director. And then, saya jadi pengarah. And then,
I terfikirlah, I dah mula daripada bawah ni, so what should I do? Next. I, of course lah, I nak jadi producer. So, I belajarlah. I belajar how untuk jadi producer. Okay, so kita kena fokus. Kalau kita nak jadi benda tu, kita buat benda tu je. Macam Aida dulu, bila dah berjaya jadi producer, member ajak, jom buat buka kedai handbag. So, I pun buka lah dump duit Aida Collection. Tapi, I tak fokus lah. Because I focus on drama. Okay. Kan? So, bila kita nak buat benda tu, just fokus benda tu dan belajar macam mana untuk kita mahir perkara tu apa semua, baru kita boleh berjaya. Dan sekarang juga penulis lirik. Masyuk ni, MACP, masyuk. Alhamdulillah. Okey, Faizal. Jangan berahsia, Faizal. Tak, saya... Lontarkan. Bagi saya. Okey. Bagi saya, kita perlu berani untuk mengubah nasib diri kita sendiri. Fokus, macam Datuk Aida kata. Dan keluar daripada kepompong kita, keluar daripada keadaan yang selesa dan selamat untuk mencapai satu kejayaan yang lebih besar lagi. InsyaAllah. Yang paling penting, konsep David Teo itu pun bagus juga. Kalau kita nak kaya, kita kena ada niat untuk berkongsi rezeki kita. So, motivasi. Round of applause, each and every one of you. Mereka adalah insan-insan yang berjaya, bukan sahaja di sini tapi ramai lagi artis-artis kita yang berjaya di luar sana. Okey, dan yang pasti mereka berjaya ke tidak bawa hadiah. Itu dia punya persoalan. Alright. Okey, kita dah ada nama pemenang. Sudah. Alright. Tempat ke-6 terlebih dahulu, berikan tepukan untuk Dato' Aida. Yeah. Ada. Ada hadiah kan? Ada hadiah. Ada hadiah. Ah, ke depan. Jom. Ada hadiah. Atas dasar kesepotingan. Ditaja oleh nombor 6 besar macam ni. Maria Miracle. Okey. Wow. Ni nombor 6 dah besar macam ni. Tengok. Mari sini Datuk. Tak cakap ada hadiah. Hadiah yang ni. mereka apa ni memang suka berahsia. Yes. Okey, come. Ini hadiah utama ke hadiah nombor 6? Ini hadiah nombor 6 ya. Hadiah nombor 6. Okey, yang kelima. Okey, come. Okey. Aku pun jealous hadiah nombor 6 macam ni. Okey, nombor 5. Fizo Omar. Yes. Fizo kasi yang kecil aja. Dah banyak dah ni duit. Bagi lah pun bagi kecil. Cukup tu. Baik aku dah main nombor 6. Bagi kecil pula. Boleh lah tu, daripada tak ada. Okey. Ikhlas ke tak ikhlas? Tapi lah jauh. Okey. Yang keempat. Nombor 4 kita nak panggil Faizal Ismail. Faizal Ismail. Mana dia? Mana? Kita kasih tu Faizal Ismail. Kita kasih tu Ada. Besar daripada kau. Baik. Okay. Oh, tinggal 3 di atas. Ha? Okey. Siapakah? Nombor 3 kita nak panggil... Siapa? Maya Karim. Alright. Oh, tinggal Datuk Yusof dengan meja. Okey, saingan sengit. Yes. Saingan sengit. Ya, yes. Siapa yang bergelar juara? Kau ketawa. Oh, dua produser berhentak. Betul. Itulah. Okey, hingga ke saat ini hadiah nombor 6 paling besar. Tahniah nombor 6. Okey, tahniah nombor 6. Sekarang. Adalah tu. Okey. Okay. Sekarang saingan sengit ni di antara Datuk Yusof Aslan dan meja David Teo. Ya. Yeah. Siapa yang bergelar juara? Tempat kedua Datuk Yusof Aslan. Ya. Yeah. Naik juara dan betul. Juaranya. Meja David Teo. Ya. Tahniah Datuk Yusof Aslan. Ui, besarnya hadiah. Okey. Wow. Tertutup tu Maya Karim. Alright, jadi sehingga inilah kan. Betul. Kita punya rancangan dia ke dan kita akhir dengan nyanyian daripada Maya Karim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cinta anugerah jadi aku berserah mengalah walaupun usaha telah aku kerah. Penat ku beri kasih tapi kau yang tak nak. Cinta membutakan sayangku kau tak pernah nampak. Beribu tapak ku cuba tak berganjak. Kalau nak istana kita mula dengan terata. 100% kasih sayangku pasti. Tapi bila kau lari biarkan hatiku mati aku. Aku nak kekalkan cinta kita hingga ketua. Aku ketua tapi engkau meluat. Buat aku sakit tolong siapa ada ubat. Ayat cinta dah berulat. Bila tak balas pesananku mungkin kau mahu bersurat. 100% kasih sayangku pasti. Tapi bila kau lari biarkan hatiku mati aku. Aku sempat.